Ada berapa banyak ini Pak imigran yang, yang datang ini ke kurang lebih 100? Ini ada 150 an Dari, dari mana saya, saja Pak? Ya. Dari mana saja Pak? Ah, itu imigran dari Afgan Myanmar, Somalia dan beberapa negara lain yang gabung di sini. Terus tuntutannya ke negara mana pak? Tuntutannya ke negara mana? Mereka mau dikembalikan ke negara ketiga. Tapi dari pihak UNCR sudah mengusahakan, hmm. sudah berupaya koordinasi dengan negara-negara yang siap menerima. Bukti kan negara tujuan siap menerima maka mereka akan Negara ikut, mana itu Pak? Ikut. Negara mana Pak? Negara mana Pak negaranya? Uh, sementara kita komunikasi dengan pihak WNCR bahwa sementara jaringan negara-negara yang siap menerima Ini Pak tadi ada ada sedikit uh, gesekan Pak seperti itu? semuanya tidak ada gesekan, tidak ada gesekan tadi Hanya kita mau himbau, yeah. tapi ya itulah ulahnya mereka yeah kita mau himbau untuk segera pulang, ya. tapi sebetulnya dia mereka mau melawan kucing hmm. Sudah sop kita tadi. Dari tadi siang kita sudah himbau. sob sekali. Ini sudah berapa hari Pak, aksinya Pak? Aksinya sudah Kemari. dari kemarin. Sudah dari kemarin ya, dua hari ya? Kemarin, ya. Lokasi aksinya apa itu Pak, di bagian mana Pak? Nah, lokasi aksinya hanya satu titik, karena satu titik. kebetulan UNHCR uh. ini berkantor di uh, kantor Menara Bosowa, Jalan Sudirman. Sehingga mereka setiap saat mereka datang di Menara Kusua melakukan aksi rasa. Datang orang di sini untuk masalah demo, mau ke demo untuk proses untuk bisa negara tiga berlambat di sini karena tidak ada sekolah, tidak ada di sini kerja, uh. tetap makan di rumah tidur saja orang. Eh, di ini dunia berapa umurnya? bukan tahun-tahun umur, umur, umur orang sudah habis, anak-anak semua sudah besar. Orang baik, Aduh, ada hati. Kami minta proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dalam video ini perlu Pak jelaskan bahwa Uh, demo ini bukan kepada pemerintah Indonesia, namun mereka demo adalah kepada pihak UNHCR atau Kantor UNHCR yang ada di Makassar, karena kebetulan mereka mengungsi dan berada di daerah Makassar. Nah, mereka ini adalah gabungan dari beberapa warga asing yang terdiri dari ada yang dari Afghanistan. Ada yang dari Myanmar, ya. Kemudian, juga ada di, dari daerah-daerah yang lainnya. Nah, uh, tujuan mereka berdemo ini adalah minta agar UNHCR menempatkan mereka ke negara-negara yang menerima uh, pengungsi karena Indonesia sendiri itu memang tidak menerima pengungsi. Jadi di, perlu diperjelas lagi ya mengenai hal ini, mereka bukan demo kepada pemerintah Indonesia tetapi kepada UNHCR. Nah, kenapa di sini menjadi uh, satu hal yang cukup Uh, ribut ya karena terjadi di sini uh, semacam gesekan dengan petugas kepolisian karena mereka sudah berdemo kurang lebih dua hari bahkan sampai malam kemudian demonya ini mengganggu kelancaran lalu lintas ya kemudian juga di sini demonya menyebabkan uh, mereka ini terbengkalai selama dua hari ya kemul, uh, satu malam. Nah akibatnya kalau diteruskan ini kemungkinan bisa terjadi chaos. Nah akhirnya polisi memberikan himbauan, tetapi himbauan tersebut tidak didahkan oleh para pendemo ini, sehingga polisi mengambil tindakan tegas agar lalu lintas bisa berjalan normal dan juga uh, demo yang anarkis tidak terjadi. Jadi di sini uh, mereka berdemo karena apa? Karena di Indonesia mereka merasa tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan untuk anak-anaknya bersekolah, ya. Kemudian juga, orang-orang dewasanya tidak bisa bekerja, jadi mereka di pengungsian itu adalah hanya makan tidur, makan tidur yang kemungkinan biayanya adalah dari UNHCR, nah. Inilah sebabnya mereka minta dipindahkan ke negara-negara yang mau menerima para pengungsi. Nah, masalah pengungsi ini memang satu hal dilema ya bagi negara, negara Indonesia sendiri. Kenapa? Karena mereka datang tanpa diundang dan juga pergi tanpa. Kita antar, kenapa? Karena tujuan mereka adalah untuk mencari negara-negara lain yang bisa, menurut mereka, e, menjadi kehidupan mereka bisa lebih baik lagi dibandingkan di negaranya. Tentu, hal ini e, membutuhkan proses yang panjang, dan mereka kebetulan mungkin ya terdampar ke Indonesia, terutama ini yang di daerah Makassar, dan sudah sepertinya beberapa tahun berada di... Makassar, kemudian mereka um, melakukan demo atau aksi demo kepada UNHCR agar segera dipindahkan dari Indonesia menuju ke negara-negara yang mau menerima para pengungsi. Tentu saja, kalau negara tersebut menerima para pengungsi, maka mereka bisa mendapatkan pendidikan buat anak-anaknya, bisa bersekolah, kemudian juga orang-orang yang dewasa bisa untuk bekerja. Sementara kalau di Indonesia itu dilarang ya, karena Indonesia tidak menerima pengungsi. Indonesia tidak termasuk negara yang menandatangani uh, mengenai peraturan dan tata tertib serta uh, sebagian negara penerima pengungsi pada tahun, kalau nggak salah pada tahun sekitar 51 ya. Indonesia tidak termasuk menandatangininya. Nah... Uh, Masalah pengungsi ini memang sampai sekarang tetap menjadi masalah yang utama bagi Indonesia sendiri karena ketika kita menolak pengungsi itu pun akan bermasalah dengan HAM katanya. Tetapi ketika kita menerima pengungsi ini pun akan terjadi masalah secara sosial di masyarakat, terutama kalau misalkan jumlah pengungsi ini terlalu banyak. Ini kebetulan di Makassar jumlahnya adalah uh, gabungan dari beberapa pengungsi uh, itu ada sekitar seratusan. Tapi beda dengan yang kemarin terjadi di Aceh, pengungsinya mencapai eh, hampir sembilan ratusan ya, mungkin sudah sampai seribuan. Itu kalau tidak ditangga, ditangani dengan baik, maka pengungsi ini akan bertambah terus, sehingga akan mengakibatkan dampak sosial di dalam negara kita sendiri. Karena kita seperti paham ya bahwa pengungsi yang ada di Aceh itu dari Rohingya itu mempunyai suatu budaya yang sangat berbeda dengan budaya kita ya sehingga ini bisa menimbulkan satu e, crash di masyarakat. Ah, nah, makanya di sini pengungsi yang de, berada di Banda Aceh ataupun di Aceh e, sekarang ini dipindahkan ke satu pulau di mana mereka tidak langsung bersentuhan dengan warga Indonesia itu sendiri nah mudah-mudahan pengungsi-pengungsi ini yang ada di satu pulau ini warga Rohingya juga bisa segera diselesaikan untuk kembali ke negaranya atau mungkin diterima di negara tujuan yang mau menerima para pengungsi mudah-mudahan masalah ini cepat selesai sehingga Indonesia bebas dari para pengungsi tentu e, untuk bisa bebas 100 ini juga sangat sulit ya tapi setidaknya jumlah mereka tidak semakin banyak yang semakin mempersulit e, Kehidupan di negara kita sendiri. Nah, bagaimana menurut uh, pendapat teman-teman mengenai para pengungsi yang berada di Indonesia dari beberapa negara yang sudah cukup lama tinggal di Indonesia ini, yang kebetulan sekarang menjadi berita lagi karena mereka berdemo di Makassar di Kantor UNHCR untuk segera dipindahkan keluar dari Indonesia. Ya, mudah-mudahan keinginan mereka ini, cita-cita mereka ini terkabul ya, sehingga mereka bisa hidup dengan lebih baik lagi di negara tujuan. Baik dari Pak D ini aja dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.